Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel aku, Elin Herlina. Di video kali ini aku mau nge-share lagi nih kegiatan aku di pagi hari gitu. Aku mau panen kangkung gitu ya. Alhamdulillah kangkungku sebagian udah pada besar-besar gitu, dan alhamdulillah juga ada yang mau beli. Aku posting di WA gitu, jadi ada yang pesen gitu. Karena tanaman kangkung aku tumbuhnya sebagian yang masih kecil, jadi aku panennya sedikit aja ya teman-teman, seperlunya aja, yang ada pesenan gitunya. Oh iya, aku juga ini lagi lihat-lihat padi aku nih, udah mau tumbuh sih padinya, berbuah gitu. Oh iya teman-teman, aku belum sapa-sapa teman-teman semua. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan ini pemandangan di sawah ya teman-teman, sangat indah banget dan cerah gitu waktu di pagi hari gitu. Ini tuh aku mau metik kangkungnya seperti ini ya teman-teman, nggak dicabutin kayak di yang suka ada di pasar-pasar gitu, karena ini biar irit aja ya, irit modal gitu. Kalau di kampung aku suka diginiin ya cara metiknya, biar nanti tuh si tunasnya itu tumbuh lagi gitu, bercabang ya, bakal tumbuh kangkung lagi. Dan ini aku masih metikin kangkungnya ya teman-teman. Ini tuh ada kangkung yang agak layu gitu, tadi aku nggak sengaja keinjek gitu. Oh ya teman-teman, siapa nih yang suka banget sama sayuran kangkung? Di Indonesia pasti pada suka ya sama sayur kangkung ini, karena sayur yang murah meriah dan mudah dicari gitu ya teman-teman. Ini aku mau ngambilnya tuh nggak banyak ya teman-teman, sekitar 10 ikat aja, karena yang pesennya 10 ikat. Oh ya teman-teman, ini tuh seger-seger banget ya teman-teman, baru dipanen tuh rasanya pasti lebih enak gitu ya teman-teman. Siapa nih yang doyan banget, tulis dong di kolom komentarnya. Dan ini tuh yang pesennya yang deket sawah gitu ya teman-teman, temen aku pesen 5 gitu, jadi nanti aku mau antar dulu, terus nanti yang 5 lagi, yang 4 ikat lagi yang pesennya itu deket rumah aku. Dan ini tuh seru banget ya teman-teman, aku metikinnya sangat nyaman banget ya, seru gitu rasanya, enak gitu. Nggak nyangka tanaman kangkung aku lumayan bagus gitu, alhamdulillah bisa panen. Oh ya bun, di tempat-tempat teman-teman, bunda-bunda, harga kangkung tuh berapa ya satu ikatnya? Bisa tulis di kolom komentarnya ya, kalau aku mau jual seikat tuh 2000 gitu ya teman-teman. Itu udah termasuk murah ya teman-teman. Dan lanjut, ini aku masih metikin ya teman-teman, karena agak lama ya metikin sambil ngevideo gitu. Aku pilihin yang besar-besar aja ya teman-teman, enggak semua aku petik.
biar yang sebagiannya bisa tumbuh besar dulu. Dan alhamdulillah udah beres gitu metiknya, dan ini dia hasilnya ya teman-teman. Aku mau iketin gitu, dan ini iketannya ya, aku baru iket 5 gitu. Sebagian lagi aku mau iket di rumah aja karena udah panas gitu. Alhamdulillah ya teman-teman, ini adalah keseharian aku di kampung, lumayan buat uang tambahan, cuan tambahan gitu. Oke teman-teman, tolong dong bantu channel aku dengan cara like, comment, dan subscribe-nya. Assalamualaikum.